Ketemu lagi dengan Naji Online. Sore ini kita akan jalan-jalan dengan Selis Balis pada saat hari lagi hujan deras. Nih hujan ya. Ini ada beberapa teman mau lihat gimana kalau kita pas hujan. Ini lagi hujan ya. Kita mau berangkat pakai Selis Balisnya. Ya. Seperti apa ntar kondisinya? Ini lagi hujan nih, kita matiin dulu ya. Hidupkan wiper ya, kita buka sedikit kacanya biar tidak berembun karena tidak ada AC. Jalan dulu ya, lumayan ya. Tuh, orang mulai pakai jas hujan, ini juga lumayan nih. Ini lumayan deras ya. Kita maju dulu seperti apa. Stop aja. Teman-teman, ini hujannya deras luar biasa ya. Kita hidupin lampu biar orang pada lihat, tonton. Terus ini airnya banyak sekali, kita nggak akan terobos di air besar. Teman-teman bisa lihat di sini, ini ada bocor ya, tuh. Yang di sini juga ada bocor, teman-teman bisa lihat yang di sini nih, ini juga ada bocornya. Ini kita harus kasih silen nih kalau begini nih. Nah, ini bocor nih di sini. Ini di sini bocor, terus di sini juga bocor, ya. Airnya keluar dari sini nih. Ya, airnya keluar dari sini, keluar dari sini. Mudah-mudahan gak ada konslet, kita akan menuju Tegalan. Ya, ini airnya lumayan tinggi. Nah, ini kita takut juga dinamonya ntar konslet. Nah, jadi sebisa mungkin kita agak lebih cari apa namanya area yang tidak basah ya, atau tidak banjir, genangan air. Ya, tidak ada genangan air ya. Ya, sekarang kita jalan dulu nih. Tadi kita udah tunjukin ini nih. Ini ada apa namanya, bocor nih. Kayaknya sealnya kurang bagus, juga sealnya kurang bagus. Ntar kita isi silikon nih. Airnya masuk ke dalam loh. Ini dari bagian sini. Kalau dari belakang ada bocor nggak? Nggak ada ya? Berarti hanya bagian di situ aja bocornya. Nah, jadi untuk Selis ya, yang buat Selis Balis ini mohon dicek agar bagian depan ini nggak sampai kemasukan air ya. Sudah isi list karet, tapi nggak sempurna, jadi airnya rembes ya. Kesimpulannya adalah untuk Selis Balis ketika hujan lebat banget itu ada air yang masuk ke dalam kabin, merembes di bagian depan, yaitu di samping spion, di kaca segitiganya di sebelah kiri dan kanan. Untuk bagian belakang sih aman. Mohon untuk Selis melakukan perbaikan untuk versi yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi.